سوري. صدق الله العظيم. Perhadirin Mat Tuslian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada malam yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Itu dalam pada tajuk bab kita diminta supaya berlumba-lumba untuk memperbanyakkan bekalan hidup kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Satu tajuk yang diajar supaya dalam hidup kita ni usahlah kita hidup dalam keadaan berlumba terhadap nilai yang dunia, tetapi berlumbalah untuk kepentingan akhirat. Kerana kebanyakan dalam hidup kita ini, di kalangan hidup manusia ini, masing-masing hidup dalam keadaan berlumba untuk dapat dunia. Ramai dalam hidup kita ini masing-masing sibuk nak dapatkan dunia sehingga akan tertinggal untuk akhirat. Islam datang, Islam ajar supaya hidup kita ini berlumba untuk akhirat. Biarpun kalau sekiranya kita tak dapat dunia, tapi jangan sampai kita tertinggal terhadap yang disebut dengan akhirat Allah. Supaya kita tak jadi demikian, tak datang penyesalan waktu mana kita dihadapkan di hadapan Allah nanti. Satu. Yang keduanya, Islam ini mengajar pada umat dia supaya hidup dalam keadaan positif. Positif dalam kita berfikir pada diri kita. Positif dalam berfikir maksudnya orang yang hidup dia dalam keadaan lapang dan tenang pada diri dia. Walaupun dia tak dapat yang disebut dengan dunia ini, tetapi dia mesti dapat akhirat Allah. Sehingga kan walaupun dia terlepas satu perkara untuk kepentingan dunia, tetapi dia tak akan terlepas untuk dapat syurga Allah pada diri mereka. Ini yang diajar dalam agama. Sehingga kan kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, kita akan dapati semua ayat-ayat yang cerita tentang penubaan kepada yang disebut dengan akhirat Allah. Misal contoh ayat yang Allah Subhanahu Taala sebut, fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlumba dalam memperbanyakkan perkara yang baik. Dalam ayat Quran cerita demikian. Ataupun sama juga dengan ayat yang Allah Subhanahu Taala sebut, wasari'u ila maghfiratin. Berkailah kamu dalam kamu mohon keampunan dosa-dosa kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ni ayat yang nak suruh cerita pada kita ni, kamu jangan hidup dalam keadaan yang kamu kejar dunia tiba-tiba kamu tertinggal akhirat. Tetapi jadilah hidup kita ni seorang yang kita ni walaupun kita tak dapat yang disebut dengan dunia, tapi jangan sampai tertinggal yang disebut dengan akhirat Allah. Lalu tuan kitab kita ni Imam Nawawi rahimahullah, dia buat satu tajuk dalam berdasar pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat satu tajuk itu berlumbalah dalam kita memperbanyakkan bekalan untuk kita ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana bekalan yang perlu kita ada untuk kita nak menghadap depan Allah. Walaupun banyak harta benda kita di dunia ni pun belum ada jaminan lagi untuk kita ada banyak bekalan waktu mana kita menghadap depan Allah nanti. Oleh demikian kita diajar supaya fikir terhadap bagaimana waktu mana kita seorang-seorang dalam kubur sebentar nanti, waktu mana kita dalam kubur nanti, banyak tak banyak bekalan kita untuk melindungi diri kita daripada fitnah kubur, ataupun bagaimana kita di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sebab itu dalam surah Al-Mutaffifin, tuan kitab kita ni mulakan, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mencapai, untuk kamu dapat keuntungan akhirat nanti, kamu harus berlumba di antara orang yang berlumba. Allah ajar demikian. Wa fi dhalik, dalam urusan untung di akhirat nanti ini, kamu hidup kamu falyatanafasil mutanafisun. Kamu diajar supaya tengok orang yang banyak amal ibadah mereka, kamu berlumba biar banyak, lebih banyak daripada amal ibadah yang mereka lakukan itu. Kalau orang yang boleh hafal banyak dalam hidup mereka ayat Quran, kita punya lebih banyak hafalan daripada orang yang menghafal itu. Bahasa yang mudahnya demikian. Dalam hidup kita ni, kalau sekiranya kita tak menghafal lagi ayat-ayat Quran Al-Karim, kita kena mulalah sekarang. Jangan kita tunggulah. Bila nak tunggu, nanti dekat-dekat nak mati, nanti baru nak hafal. Bukan demikian, tapi kita mula sekarang. Dan Ana sebut akhir-akhir ni, Ana sebut di mana-mana pun, di antara surah yang kita kena hafal dalam hidup kita sebelum daripada kita mati ni, tiga surah yang besar. Surah apa dia? Yang pertamanya surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni kita kena hafal. Ramai di kalangan kita yang tak hafal surah Al-Mulk.
Surah Al-Mulk ni surah yang Al-Munjiyah wal Mun'iyah. Rasulullah SAW sebut surah yang boleh mencegah kamu daripada azab api neraka Allah dan menyelamatkan kamu daripada azab kubur di waktu mana kamu berada dalam kubur nanti. Waktu mana kita baca Quran, baca surah Al-Mulk sebelum tidur kita, Rasulullah pesan pada kita ni, sebelum kamu tidur kamu baca surah Al-Mulk, kata Rasulullah. Apabila kamu baca surah Al-Mulk, Rasulullah sebut siapa-siapa yang dia tidur, dia baca surah Al-Mulk, kemudian dia tertidur, dia tidur lepas pada dia baca itu, malam tu sampai ajal dia, sampai masa dia menghadap depan Allah, maka Rasulullah kata tidak ada azab kubur untuk dia. Allah lepaskan pada diri dia daripada fitnah kubur dan azab kubur untuk dia. Surah Al-Mulk ni tak panjang pun, baru lebih kurang 30 ayat. 30 ayat dalam surah Al-Mulk. Maknanya kalau kita hafal satu ayat sehari, satu ayat sehari, maknanya sebulan kita akan ingat lebih kurang 30 ayat di sini. Lepas surah Al-Mulk, surah yang kedua yang kita kena hafal dalam hidup kita, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni surah yang kita ni berlumba di kalangan kita. Faliyatana fasil mutana fisun. Di kalangan kita ni berlumba, dia banyak hafalan. Surah Al-Kahfi. Kenapa? Surah Al-Kahfi ni surah yang menyelamatkan kamu daripada fitnatul mahya wal mamat. Fitnah waktu mana dekat nak mati, waktu mana kita hidup dan dekat nak mati. Dekat nak mati ni kitanya banyak ujian, banyak fitnah. Fitnah yang datang dekat nak mati, ujian-ujian. Datang syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Kemudian datang yang disebut dengan syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita. Waktu tu kita tak boleh nak kawal diri kita. Apabila tak boleh nak kawal diri kita ni, surah Al-Kahfi ni penyelamat pada diri kita. Penyelamat nak suruh kita ni bertenang. Kita ni berlapang dada. Kita bersedia untuk kita nak menghadap depan Allah. Surah Al-Kahfi ni tak panjang. 110 ayat je. Dalam 110 ayat ni, takkan kita tak boleh untuk kita nak hafal dalam 110 ayat dalam hidup kita. 110 ayat, maknanya kita perlu lebih kurang 3 bulan untuk kita nak ingat keseluruhan ataupun 4 bulan keseluruhan surah Al-Kahfi tersebut. Lepas pada kita ingatlah surah Al-Kahfi, kita belum buat lagi di kalangan kita hafal surah yang ketiga sebelum kita mati. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut. Surah Al-Baqarah punya terkejut semua. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni surah yang kita kena ingat. Dalam hidup kita ni kena ingat surah Al-Baqarah. Berapa banyak ayatnya? 286 ayat. 286 ayat je. Bukannya nak dia panggil. 286 ayat je. 286 ayat ni kita hafal. Sehari satu ayat, sehari satu ayat. Di dalam hidup kita tak cukup. Tak sampai setahun kita akan ingat satu surah Al-Baqarah dalam hidup kita. Kenapa surah Al-Baqarah? Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Rumah itu tidak akan dimasuki oleh syaitan. Syaitan yang mengganggu manusia waktu mana dibaca surah Al-Baqarah di dalamnya. Bayangkan kalau surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Dalam dada yang ada surah Al-Baqarah, dalam dada yang dihafal surah Al-Baqarah, tentu syaitan tak akan ganggu. Tak berani nak ganggu. Kenapa? Kerana dalam dada dia ada surah Al-Baqarah yang dihafal dan diingat ini sini. Banyak kelebihan surah Al-Baqarah. Tapi kerja kita ni, faliyatana fasil mutanafisu. Kerja kita ni, kita berlumba lah. Berlumba di kalangan kita. Berlumba dengan siapa? Berlumba di kalangan orang soleh. Lagi soleh seorang tersebut, kita berlumba. Tengok setakat mana kesolehan dia tadi menyebabkan masing-masing dalam belah melakukan amal soleh pada mereka ni. Kenapa? Kerana nak suruh dapat bekalan untuk waktu mana menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sa'd bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fa shariba minhu wa an yaminihi ghulam wa an yasarihi arsyah fa qala lil ghulam ata'zan li an utiya hauna fa qala al ghulam wallahi ya Rasulullah la tuwasiru bi nasibi minka ahadan fatadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaday. Yani nak sebutnya bagaimana sahabat-sahabat berlumba dalam amal soleh. Contohnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia cerita satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minuman
Dan Rasulullah ni, ketika Rasulullah diberi minuman, dan setelah mana Rasulullah minum, Rasulullah ni duduk dengan sahabat-sahabat. Waktu mana Rasulullah duduk dengan sahabat, diberi minuman pada Rasulullah. Rasulullah pun ambil minuman tersebut, Rasulullah minum. Minum minuman tersebut. Apabila minum, fasyariba min. Rasulullah minum saja. Wa an yaminihi ulam. Sebelah kanan Rasulullah tu kanak-kanak, budak je. Kemudian wa an yasari al-asyab. Yang sebelah kiri Rasulullah pula ada orang tua. Orang tua yang duduk sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lil ghulam. Lalu Rasulullah pun tengok budak ni. Dan minum, Rasulullah minum tu, Rasulullah pandang kanak-kanak tersebut, Rasulullah sebut tu. Rasulullah tanya kanak-kanak tersebut, "Ata'zil li an utiya haula?" Boleh tak aku nak minta kebenaran bagi pada orang-orang tua di dahulu? Sebelum daripada bagi pada kamu wahai budak, bagi pada orang tua dahululah minuman, boleh tak? Katanya Rasulullah sebut pada kanak-kanak. Beradabnya Rasulullah. Padahal dia ni Rasulullah. Dialah yang boleh menentukan. Tapi berakhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta dengan kanak-kanak tersebut. Ata'zin li, boleh tak kamu izinkan pada saya untuk saya an-muqtiyah ha'ula, saya nak bagi pada orang-orang yang tua-tua ni berbanding daripada kamu dahulu. Lalu kanak-kanak ni jawab terus, wallah ya Rasulullah, la luwasiru binasibi minka ahad. Budak ni jawab terus, demi Allah, saya tak akan lepaskan peluang ni sekali pun. Budak ni jawab, saya tak bagi peluang orang tua ni. Saya tak akan bagi. Sebab apa? Yang minum ni Rasulullah. Peluang lepas pada Rasulullah, saya terus. Budak nak sebut zaman Rasulullah. Dia sebut, demi Allah ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah. Demi Allah, wahai Rasulullah. La luwasir binasi bi minka ahadan. Saya tak akan lepaskan peluang. Saya dapat lepas pada kamu, saya terus ya Rasulullah. Saya tak bagi peluang ini, bagi pada orang lain. Katanya kanak-kanak tersebut. Dia jawab ada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun fatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Lalu Rasulullah pun bagi pada kanak-kanak itu terlebih. Walaupun nak sebutnya ni kanak-kanak ni. Tak, kanak-kanak. Ni orang tua. Patutnya bagi orang tua dahulu lah. Tapi oleh kanak-kanak di sebelah kanan Rasulullah. Maka sebelah kanan mesti didahului. Sebelah kanan mesti didahului. Maka di saat ini Rasulullah minta izin. Kamu nanti budak lagi, bagi orang tua lah dulu minum. Patutnya demikian. Budak ni jawab, tak Rasulullah. Peluang saya lepas pada kamu, saya terus, saya nak ambil peluang. Peluang ni tak mudah dalam hidup. Kenapa dia? Kerana ni peluang minum lepas pada Rasulullah SAW. Saya tak akan bagi pada orang tua. Walaupun dia tua pun, saya nak masuk syurga dahulu. Senang itu. Ini cara bagaimana berlombanya dalam mendapatkan bekalan untuk ke akhirat Allah SWT. Ini cerita banyaklah peristiwa. Dalam peristiwa-peristiwa zaman Rasulullah SAW, masing-masing berebut. Berebut untuk nak buat amal soleh dalam hidup masing-masing. Sehinggakan Rasulullah SAW menjadi kagum dengan sahabat-sahabat. Pernah kan, waktu mana nak pergi satu peperangan, Rasulullah SAW bilang orang yang nak pergi perang. Rasulullah bilang seorang. Waktu mana Rasulullah bilang seorang-seorang tu, Rasulullah tengok ada seorang budak, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Cucu lah, mana budak kecil lagi. Dia kecil sangat. Abdullah bin Umar, dia kecil sangat. Dalam keadaan dia kecil tu, dianya oleh kerana kecil, Rasulullah kata, kamu budak-budak tak payah pergi perang lagi lah. Kamu duduk. Dia pun, apabila Rasulullah tak bagi dia perang tersebut, dia pun lari kat belakang. Rasulullah tengah kira tu, dia lari kat belakang, dia pergi jinjingkan kaki dia tersebut. Sampai giliran belakang, Rasulullah tengok dia pula. Rasulullah nampak balik kanak-kanak tersebut. Rasulullah kata, kan aku dah bagi tahu kamu kanak-kanak, kenapa kamu jinjing kaki kamu ni? Dia kata, ya Rasulullah, inilah peluang untuk mati syahid. Rasulullah, inilah peluang untuk mati syahid. Takkanlah kamu tak nak benarkan aku ni pergi ya Rasulullah. Rasulullah SAW tengok saja demikian. Rasulullah kata, kamu kanak-kanak lagi. Dia duduk tu dia menangis terus. Kanak-kanak ni menangis tersebut. Lalu Rasulullah kata, dah lah, kamu pergi dah. Cepat pergi perang tu, meloncat terus. Suka terus. Kenapa? Kerana Rasulullah bagi peluang untuk dia ni berada di medan untuk mengutip anak-anak panah
dalam medan pegang ini semua. Kita kan, kalau kita Rasulullah sebut, kamu tak payah pergi pegang, seronok betul. Kalau kita demikian, tapi dia tak. Apabila Rasulullah kata tak boleh, kamu kanak-kanak, kecil lagi, tak boleh. Rasulullah sebut, menangi itu SSR. Kenapa tak bagi peluang? Tak bagi peluang untuk pergi pegang. Bezanya hidup dalam keadaan mengejar akhirat dibandingkan dengan hidup mengejar dunia. Dia panggil demikian. Ayah kita, dalam dunia kita ni dunia kebendaan. Tahun 1924 dahulu, jatuh khilafah Utsmaniyah. Habis jatuh khilafah Utsmaniyah, umat Islam ni sukar bangkit. Umat Islam ni tak boleh bangkit. Punca apa dia? Punca, di waktu itu Kamal Ataturk mula masukkan dalam pemikiran umat Islam ini, masuk dalam pemikiran umat Islam ni sekularis, pahaman pemisahan beragama. Hidup agama ni untuk seorang, agama ni untuk masjid. Manakala kehidupan, kehidupan tak perlu beragama. Kehidupan ni bebas. Yang menyebabkan di waktu itu tidak dicampurkan di antara kehidupan dengan agama. Mula pisah. Hidup mula hidup dengan kebendaan. Bergaya bila? Bila kamu boleh hisap rokok. Bergaya bila? Bila kamu boleh minum arak. Bergaya bila? Bila kamu dalam keadaan yang kamu boleh tunjuk, yang kamu ada, kamu menang dalam perjudian. Ni bergaya kamu bila sahab demikian. Ni contoh keunggulan dalam kehidupan kamu. Yang menyebabkan umat manusia itu mula berpaling. Paling dalam kehidupan. Adapun dalam beragama, tak ada rasa kebanggaan apabila kita beragama ini. Ni bagaimana kerosakan. Sekarang ni baru kita disebut balik, ingat balik. Tak betul. Kita ni mulia bila? Bila ada agama, baru kita mulia. Bila kita tak ada agama, kita tak mulia dalam kehidupan kita. Zaman-zaman dahulu kan, zaman-zaman dahulu tu, kalau masuk minang anak dara orang, orang tanya terus, kerja apa? Orang tanya. Kerja apa? Kita pun jawab, bilan masjid je. Bilan masjid tu, kerja apa? Bilan masjid tak ada potensi masa depan langsung. Ini dia akan jadi demikian. Kerja apa? Ini gambaran, kebendaan itu masuk. Apabila kebendaan itu masuk, yang menyebabkan akhirnya, kita je tak ada kekuatan. Umat Islam hilang kekuatan. Punca, kita tak berlumba untuk akhirat, tetapi kita berlumba untuk yang disebut dengan keuntungan dunia. Kita pun hilang kekuatan sesama umat Islam ini sendiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung lagi hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia, baina Ayyub alaihi salam baina Ayyub alaihi salam yaqtasilu ghuryanan fa kharra alaihi jaradun min zahabin fa ja'ala Ayyub yakhshi fi thawbihi fa nadahu rabbuhu azza wa jalla ya Ayyub alam akun afnaituka amma tara qala bala wa izzatika walakin la ghina bi an birakatika. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita satu ketika Nabi Ayyub alaihi salam mandi ni bogel. Satu ketika Nabi Ayyub alaihi salam ni cerita zaman-zaman dahulu, saat mana orang tak buat pernah ada lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut baina Ayyub alaihi salam yang tasilu muryanan. Nabi Ayyub alaihi salam ni mandi dalam keadaan tak berpakaian. Dalam keadaan tak berpakaian. Fa kharra alaihi jaradun min zahab. Di waktu itu mendadak jatuh pada dia disebut daripada daun-daun daripada emas. Jatuh daun-daun. Apabila dia buka pakaian dia, Rasulullah kata, Allah turunkan daun-daun daripada emas, kepingan emas. Kepingan emas tu ditutup, nak tutup tu badan Nabi Ayyub AS. Kemudian wajah ada Ayyub yakshi fi thawbi. Lalu Nabi Ayyub pun, Nabi Ayyub letakkan baju dia di atas belakang Nabi Ayyub AS. Ambil daun-daun tadi, daun kepingan emas yang jatuh itu, diletakkan di tubuh badan Nabi Ayyub AS. Yakshi fi thawbi fanadahu rabbuhu azza wa jalla. Lalu Allah panggil Nabi Ayyub AS. Wahai Ayyub, tidakkah kami telah memberikan kepada kamu kekayaan yang melebihi daripada itu? Allah tanya pada Nabi Ayyub. Ayyub, kamu ni ambil mah-mah tersebut, kemudian kamu letak pada pakaian kamu. Pakaian kepingan emas yang jatuh tu kamu letak pada pakaian kamu. Allah tegur Nabi Ayyub. Ayyub, tidakkah aku bagi kepada kamu, kami kurniakan kepada kamu lebih kaya daripada apa yang kamu miliki sekarang ini? Wahai Ayyub. Nabi Ayyub AS jawab, katanya Nabi Ayyub, qala bada wa izzatika. Katanya Nabi Ayyub,
Demi benar wahai Tuhan kami, kemuliaan kami, tetapi saya belum rasa cukup. La ghina bi an barakatika. Wahai Allah, kami tak rasa lagi cukup dengan apa yang ada ni. Yang tak cukup lagi keberkatan daripada kamu wahai Allah. Ini cara dalam Islam. Nak sebut begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar dalam hidup kita ni bukan nilai yang banyak itu menjadi nilai ukur di sisi Allah. Harta kamu banyak, Allah tak pandang. Tapi yang kamu kena pandang apa dia? Berkatnya harta kamu. Jangan dalam hidup kita ni harta banyak tapi tak berkat. Jangan dalam hidup ni rumah besar tapi tak berkat. Dalam hidup kita ni jawatan hebat tapi tak berkat. Nabi Ayub alaihissalam disebut satu benda yang kami belum cukup. Ialah barang kemas dah banyak dah. Segala benda dah ada dah, tapi yang tak cukup lagi pada kami ni keberkatan daripada kami. Dalam hidup kita ni, kita bukan nak rumah besar tapi kita nak rumah berkat. Dia panggil rumah yang diberkati. Orang pergi Mekah, dia nak bilik berkat. Dia panggil demikian. Orang pergi Mekah, dia demikian. Tapi kita ni, dalam hidup kita ni nak pada yang disebut dengan rumah yang diberkati. Bukan nak jawatan besar tapi jawatan yang berkat. Nak buat apa rumah besar tapi tak berkat? Ramai mana orang rumah besar tapi penuh hantu raya dalam rumah dia. Dalam rumah takut dia rumah besar. Berapa harga rumah? 22 juta sekarang ni kan. Yang kata baru ni kan, rumah 22 juta tak masuk perabot lagi tu. Nak sebutnya bagaimana besarnya rumah. Gambaran manusia besar rumah, dia pun pening rumah besar sangat, tak tahu nak buat apa rumah besar sangat. Nak gambarkan besar sangat rumah, berapa ni harganya? 22 juta je. Nak sebutnya manusia buat apa rumah besar tapi tak berkat? Nak buat apa kenderaan mewah tapi tak berkat? Kenderaan berapa ramai orang, kereta besar, ada driver lagi, duduk belakang lagi, tapi masam di dalam kereta ni. Berapa ramai orang kereta kancil je, anak 12 orang dalam kereta, sibuk melambai orang tepi jalan, senyum je mak ayah dalam kereta. Maknanya berkat, kita nak berkat tadi. Makanan kita nak berkat. Dalam hidup kita ni nak keberkatan. Berkat ni menjadi nilai keutamaan dalam kehidupan. Sebab tu bangun tidur pagi je, dalam doa kena kita ni, kita sebut terus, wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong berkatlah pada kami ya Allah dengan setiap apa yang kamu kurniakan ya Allah. Nak memulakan hidup ni ya Allah, dalam doa kunut kita sebut terus, wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong jadikanlah setiap benda yang kamu bagi pada kami ni keberkatan ya Allah. Kita nak makan je baca terus minta berkat. Allahumma barik lana. Ya Allah, tolong berkatlah fi ma razaqtana, yang kamu bagi pada kami ni ya Allah. Ini diajar. Berkat ni tak ada dalam ajaran agama lain kecuali Islam. Islam mengajar supaya diberkati. Sehingga kan sahabat-sahabat mengambil berkat daripada Rasulullah. Tabarruk di Rasul. Mereka ambil berkat dengan Rasul. Khalid Al-Walid, dia waktu mana Rasulullah di Hudaybiyah, Rasulullah cukur rambut dia dalam di tahun yang ke-6 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak masuk Mekah tak boleh. Ada tahallul. Ada tahallul. Disebutnya dia ambil rambut. Ada satu riwayat kata dia ambil tempat yang lain. Khalid Al-Walid ni ambil rambut Rasulullah. Yang tahallul tadi ambil rambut Rasulullah, simpan letak dalam kain serban. Kain serban ni, waktu mana dia pegang dalam perang Mu'tah, jatuh kain serban Khalid Al-Walid. Apabila jatuh, dah jatuh jauh sahab. Lalu Khalid Al-Walid kata, pergi ambil balik serban aku. Katanya Khalid Al-Walid, sahabat-sahabat kata, buat apa nak ambil kain serban kamu? Kain serban kamu tu kan besar gitu je, nak buat apa? Katanya Khalid Al-Walid, dalam kain serban aku tu ada rambut Rasulullah. Aku sayang rambut Rasulullah SAW. Berkat dipanggil. Sehingga kan sekarang ni rambut Rasulullah tu masih lagi ada, ditunjukkan sampai hari ni. Nak sebutnya sahabat-sahabat ni ambil sungguh keberkatan daripada Rasulullah SAW. Cerita berkat ni banyaklah. Kalau kita baca dalam sifat Ummu Aiman, dia pernah Rasulullah tidur di rumah dia. Dia kata Rasulullah tidur satu malam, Rasulullah SAW, Rasulullah bangun pukul 3 pagi. Apabila Rasulullah terjaga waktu mana pukul 3 pagi ni, Rasulullah nak pergi ke bilik air kat bawah rumah. Kemudian Rasulullah keluar malam gelap pekat. Akhirnya Rasulullah rasa takut kena ada yang disebut dengan kala jengking dan sebagainya. Lalu Rasulullah naik balik. Rasulullah SAW cari bekas.
Rasulullah buang air kecil dalam bekas tersebut. Rasulullah sandar tepi dinding. Apabila Rasulullah sandar tepi dinding, Rasulullah pergi tidur balik, bagi balik. Selang Rasulullah bagi balik itu, Ummu Aiman kata, aku terjaga. Aku terjaga, aku rasa dahaga yang amat sangat. Aku pergi ke dapur, katanya Ummu Aiman. Cerita bagaimana mereka ambil berkat. Pergi ke dapur, cari-cari, tak ada benda lain. Tak ada dah air, tak ada apa. Aku tengok ada satu bekas air yang tersandar tepi dinding. Apabila aku tengok ada bekas air yang tersandar tepi dinding, aku pun pergi dekat bekas air tersebut, aku minum. Ambil minum terus. Apabila aku minum, selesai saja minum, aku pergi tidur balik. Ummu Aiman cerita. Apabila tidur balik, bagi balik ni, kemudian dalam keadaan lepas hari itu, waktu subuh, Rasulullah bangun, Rasulullah pergi solat, balik subuh, Rasulullah terus pergi tekam ke bekas tersebut. Tengok-tengok bekas itu, tak ada dah air. Kering kontang dah. Tak ada air dalam bekas itu. Rasulullah mula tanya Ummu Aiman. Ummu Aiman, mana air dalam bekas ini? Rasulullah tanya. Ummu Aiman tanya balik Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Rasulullah tanya, air dalam bekas ni ke mana? Rasulullah tanya kali yang kedua. Ummu Aiman tanya balik, kenapa Rasulullah? Nampak beria sangat ni, kenapa? Rasulullah tanya, tinggikan sikit suara. Ummu Aiman, mana air dalam bekas ni? Rasulullah tanya balik. Ummu Aiman tengok Rasulullah macam beria lah. Ummu Aiman pun tunjuk, dalam perut ni Rasulullah. Minum dah Rasulullah. Dah minum dah Rasulullah. Rasulullah kata, kamu minum? Rasulullah terkejut, kamu minum? Ummu Aiman kata, ya tak jumpa air, minum terus. Ummu Aiman sebut demikian. Dahaga sangat, minum. Rasulullah pun senyum. Rasulullah senyum, Rasulullah kata, Ummu Aiman, kamu telah terminum air kencing aku, wahai Ummu Aiman. Rasulullah kata, mulai daripada hari ini, wahai Ummu Aiman, mulai daripada hari ini, kamu tidak akan dijamah dengan sakit perut, sekalipun sampai kamu mati. Rasulullah sebut demikian. Ummu Aiman dalam meriwayatkan hadis itu, Ummu Aiman kata, mulai daripada hari itu, aku tak pernah rasa sakit perut, sampailah aku sebut hadis ini, aku tak sakit lagi perut, sampai saat sedemikian. Allahu Akbar, berkat dipanggil, individu yang berkat. Terminum air kencing kita, dah rasa. Masuk ICU 3 hari, 3 malam, tak pernah. Kalau kena kita, nak sebutnya, ada dalam hidup ini, individu yang diberkat. Siapa lagi berkat? Ibu ayah kita. Ibu ayah ni individu yang diberkati dalam hidup. Sebab itu Islam larang, jangan singgung hati mak ayah. Wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ibu ayah ni simbol keberkatan. Kalau ibu ayah kita ni yang dah berusia ni tiba-tiba tak nak tinggal dengan kita, kena rasa sedih. Kita kena rasa alah, kenapa lah tak nak tinggal dengan kita, padahal ibu ayah kita ni simbol keberkatan. Kalau ibu ayah kita ni nak tinggal di rumah kita, kita kena rasa gembira. Alhamdulillah, syukurnya pada Allah kerana kita telah mendapatkan keberkatan daripada Allah. Dipanggil demikian. Ni besar nilai keberkatan tadi, sama dengan nilai yang disalamkan oleh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak sebut ni besar nilai. Besar nilai tadi, Nabi Ayub AS disebut, yang tak ada lagi yang kurang lagi berkat dia tadi. Harta benda banyak, tapi di sudut berkat tu tadi. Jadi, mak ayah ni di antara simbol keberkatan dalam kehidupan kita. Mak ayah kita, mak mertua kita dan ayah mertua kita. Sama dia kedudukan, tak ada beza dalam Islam. Dan anak ulama banyak kali ni, jangan dibezakan di antara mertua kita dengan ayah kita, jangan. Kalau kita ada mak mertua, ayah mertua, dia sama label. Ni kitanya, kita tak batal lagi semayang dengan mereka. Mak ayah, mak mertua kita ni, kita dah haram mu'abbad. Haram yang sampai bila-bila kita dengan dia. Walaupun dia tidak melahirkan kita, tetapi dia melahirkan orang rumah kita. Oleh kerana dia melahirkan orang rumah kita, kita kena letak nilai ibu mertua kita dan ayah mertua kita sama kedudukan dengan mak kita dan ayah kita dalam agama ini. Nifsal nilai. Kenapa Allah jadikan kerana anak perempuan dia tadi telah menjadi isteri kita. Apabila dia sudah menjadi isteri kita, anak perempuan ni tak perlu lagi jaga mak ayah. Tapi dia yang dia kena jaga, jaga hati suami. Lalu suami ni simbol keberkatan dalam kekeluargaan. Dia akan jadi, Allah jadikan besar nilai seorang suami dalam kekeluargaan ini. Sehinggakan seorang isteri jangan singgung hati suami. Kalau kamu singgung hati suami, menyebabkan kamu hilang keberkatan dalam kehidupan kamu. Kenapa dia? Kerana suami kamu jaga mak ayah kamu. Suami kamu jaga apa dia? Tanggungjawab yang kamu lahir tadi
jaga anak-anak zuriat yang lahir daripada. Oleh demikian, kamu kena jaga bagaimana nilai-nilai Islam daripada ibu mertua dan ayah mertua ini sendiri. Kita kan kalau kita ni dah berumah tangga dengan isteri kita, lepas sebulan saja berumah tangga dengan isteri kita, baru berjumpa mak mertua kita. Tengok mak mertua lawa pula, misal contoh. Berkenan dengan mak mertua, boleh kahwin? Tak boleh kahwin. Kenapa tak boleh kahwin? Kerana dia haram mu'abbad. Haram yang sampai bila-bila. Nilai dia tu sama dah nilai dengan yang disebut dengan ibu kita dan ayah kita. Lalu ni simbol keberkatan dalam hidup. Mak mertua kita, jemput dia duduk bersama dengan kita. Dan minta dia supaya dia doakan rumah tangga kita. Kerana ni simbol keberkatan dalam hidup. Kamu kena ajar imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfik janahad dhulli minar rahmah wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah ajar demikian, kamu kena turunkan sayap kamu dengan mereka tu. Waktu mana kamu cakap, jangan tinggikan suara, jangan kamu tengking-tengking mereka. Wa qur rabbirhamhuma, sebut pada mereka dua, wahai Tuhan kami, tolonglah kasihanlah pada kedua ibu bapa kami. Kama rabbayani saghira, sebagaimana dia telah menjaga kami dan mengasuh kami sewaktu mana kami kecil. Ni individu yang berkat. Selain daripada individu berkat, siapa lagi? Anak yatim dan orang miskin. Simbol keberkatan. Allah jadikan anak yatim ni simbol keberkatan dalam hidup. Individu yang Allah jadikan keberkatan. Kemudian Allah tak jadikan melalui individu je, Allah jadikan tempat yang berkat. Kat mana tempat berkat? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, wa Masjidil Aqsa alladhi barakna hawla. Masjid Aqsa ni tempat yang penuh dengan keberkatan. Yang Allah SWT sebut, subhanalladhi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa alladhi barakna hawla. Yang kami telah berkatkan padanya. Ini cara Allah ajar. Ada tempat berkat lagi kat mana? Masjid-masjid ni. Masjid-masjid yang ada atas dunia ni simbol keberkatan. Kemudian kat mana lagi berkat? Rumah tangga yang dibina di atas dasar takwa. Rumah tangga kita ni tempat yang berkat. Bukti rumah tangga kita ni berkat, senang. Kita pergi ke mana pun, kita pergi jauh lama sikit pun, kita akan teringat rumah kita. Itu tanda rumah tangga yang berkat. Kita duduk tempat yang mewah, selesa, tapi kita tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur lain pun. Kita pergi duduk sudah tempat yang mewah dah, selesa dah, tapi terkelik-kelik mata kita. Teringat bantal busuk kita, teringat kat rumah kita. Nak balik kat rumah, bau lena sikit tidur. Kalau kita duduk kat luar, kita tak rasa lena tidur kita, tak rasa selesa kita. Walaupun tempat itu bagaimana selesa sekalipun, kita akan teringat rumah kita. Tanda rumah yang diberkati. Kadang-kadang Allah tak bagi melalui tempat, Allah tak bagi melalui individu, tapi Allah bagi pada masa yang berkat. Masa yang berkat kat mana? Yang disebut dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Masa yang berkat lagi kat mana? Yang disebut dengan, yang dinamakan dengan waktu mana sahur. Waktu mana sahur, Rasulullah sebut, tasaharu fa'innaha barakah. Sahurlah, kerana di sana itu waktu yang penuh dengan keberkatan. Masa yang berkat lagi bila? Ni dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu ni masa yang berkat. Buktinya ramai orang boleh tidur dalam majlis ilmu. Hanya senang dia bagi. Senang dia. Ustaz mengajar macam mana pun dia boleh tidur. Lena dia boleh tidur. Hari Jumaat kan, ramai pesta tidur. Kalau khutbah Jumaat tu kita boleh tidur. Maknanya boleh berkat lah tu. Jangan kacau orang sedang tidur, kerana dia sedang menghayati keberkatan. Hanya sebut ni, dalam majlis ilmu boleh tidur. Dalam majlis hari menari mana ada orang tidur? Hari menari orang tak tidur. Tanda tak berkat sedang tidur. Tanda tak berkat. Majlis ilmu orang boleh lena-lena. Maknanya tanda keberkatan, rahmat Allah sedang mencubah-cubah tubuh. Maknanya gambaran Allah jadikan keberkatan dalam hidup. Bila lagi masa? Masa kita duduk berjamaah. Masa berjamaah. Jamaah ni berkat. Kamu pecah daripada diri kamu, daripada jemaah, kamu sedang membawa kehancuran dalam kehidupan kamu. Ini diajar supaya kita hidup dalam keadaan makan berjemaah, solat berjemaah, segala benda yang kita buat semua berjemaah. Jemaah tadi menjadikan keberkatan dalam kehidupan. Berkat tadi hilang sekelip mata saja. Bila kita buat maksiat, buat je maksiat, hilang berkat terus. Rumah tangga kita ni elok dah,
Kita je buat rumah siap cantik elok, kemudian kita panggil orang masjid datang semayang. Elok je orang masjid semayang semua, siap selesai saja, baca doa dah elok dah semua, kemudian balik saja besok, kita pun mula masuk majalah-majalah hiburan yang tak baik. Hilang berkat terus. Masuk dah majalah Hai, Mangga, Memplang, Kuini ni dengan dia. Dalam rumah tangga dia. Dia mula masuk apa yang ada dalam muzik, masuk dalam rumah tangga. Hilang berkat terus. Majlis perkahwinan, kita sebut barulah tak guna. Bagus tak bagus? Majlis angkat nikah di masjid, surau, bagus. Tapi jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat dalam majlis akad nikah ni sendiri. Apa dia? Dia akan menghilangkan keberkatan. Maksiat orang kita buat ni, dia buat upacara batalkan wudu. Ni maksiat yang terbaru dia. Maksiat batalkan wudu. Batalkan wudu ni betul-betul tak ada dalam ajaran agama. Agama suruh ada wudu, dia pergi batal. Tak ada kerja. Agama suruh ada wudu, kamu kena ada wudu, dia pergi batal. Batal wudu pula macam mana? Lepas dia akad nikah tu, buat upacara batal wuduk depan tu imam. Macam mana cara? Cium mata daib pengantin perempuan. Cium tu depan tu imam. Terkelik-kelik-kelik-kelik tu imam. Ini panggil demikian. Ni memang membatalkan keberkatan. Elok dah majlis kenduri kahwin dan sebagainya. Kita ni kahwin tu nak suruh berkat. Hidup suruh berkat. Barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Tiba-tiba kita buat majlis kenduri, kita panggil artis-artis, kita buat tari-tarian, kita pakai dengan konsep macam-macam gaya ni, menghilangkan keberkatan dalam rumah tangga yang sedang dibina tadi. Jangan. Buat je maksiat, hilang berkat dalam kehidupan kita. Lalu Nabi Ayub AS disebut, yang kaya tu kaya, ya Allah. Tapi yang jadi masalahnya, bila kekayaan itu tidak disertai dengan keberkatan. Kaya yang tidak disertai dengan keberkatan, walakin la ghina bi an barakatika. Kami kaya ya Allah, tapi kaya yang tidak diberkati di sisi kamu tak ada nilai ya Allah. Nabi Ayub AS dia sebut demikian. Habislah dalam bab berlumba-lumba memperbanyakkan bekalan untuk akhirat, masuk dalam bab keutamaan orang kaya yang mengenal kewajipan, mengetahui daripada mana dia harus mencari, ke mana dia harus membelanjakan harta benda. Ha, ini dalam bab yang elok juga ni, di mana kita yang diajar supaya kaya yang ingat pada Allah, jangan kaya yang lupa pada Allah. Jadilah dalam hidup ini orang kelebihan orang kaya yang banyak harta benda Allah bagi pada dia, tapi dia tahu tentang kewajipannya. Harta yang Allah bagi ni untuk apa? Tujuannya apa? Untuk diri dia ke untuk apa dia sebenarnya Allah bagi kekayaan dalam kehidupan ini? Firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa. Dan ada pun orang yang diberi oleh Allah, yang suka memberi dan juga bertakwa pada Allah. Fa amma man a'ta, ada pun orang yang suka membelanjakan harta benda dia, wattaqa, dan dia bertakwa pada Allah. Wa saddaqa bil husna, dia hidup pula dalam keadaan dia hanya percaya kepada kebaikan syurga Allah. Wa saddaqa bil husna, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah Subhanahu wa taala sebut, maka Allah mudahkan bagi dia setiap jalan-jalan yang dilalui dalam hidup. Allah ajar demikian. Kamu ada harta benda pada diri kamu, kamu fikir agama. Jangan kamu fikir perut kamu. Kamu ada harta benda pada diri kamu, kamu ada masa dalam hidup kamu, kamu fikir agama. Jangan kamu fikir keluarga kamu, jangan. Jangan kamu fikir lagi yang fikir dulu tentang agama dahulu. Agama nak apa dia daripada kamu? Ha, ini sifat orang yang telah diberi oleh Allah kelebihan pada dia. Lalu dia sifat dia apa dia? Fa amma man a'ta, dia memberi. Bagi. Jadi bagaikan Abu Bakar, jadi bagaikan Abdul Rahman bin Auf, jadi bagaikan yang disebut dengan Khadijah binti Khuwailid, jadi orang-orang yang macam ni. Hidup dia memberi dan dia hanya fikir macam mana nak selamat di akhirat nanti. Wa taqa, dia hidup dalam keadaan penuh dengan takwa. Wasaddaqa bil husna, dia yakin segala benda yang dibagi ini di akhirat nanti dia boleh jumpa balik, dia akan nampak balik. Orang ni fasanu yassiruhu lil yusra, Allah sebut, maka akan Allah akan permudahkan setiap kerja-kerja yang dilalui dalam hidup. Allah akan jadikan pada diri dia, Allah janji, fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan permudahkan setiap apa yang dikerjakan dalam hidup mereka. Wa qala ta'ala, Allah ini dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa sayujannabuhal atqa,
alladhi yu'ti ma lahu yatadakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Dalam hidupnya Allah SWT sebut, dan kami akan jauhkan mereka daripada api neraka Allah. Siapa dia? Al-Atqa, orang yang paling bertakwa di kalangan kami. Yang hidup dia, orang yang bertakwa ni macam mana? Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Yang hidup dia, ada harta belanja pada agama Allah. Ada harta dia fikir, nak buat apa lagi untuk kerja-kerja agama. Kerja agama ni banyak sangat lah dalam hidup kita. Kalau kita boleh buat rumah kita banyak ni, besar ni, kemudian kita kena fikir rumah Allah besar mana. Kena ada kelebihan untuk kerja agama. Ni orang yang hidup dalam keadaan fikir tentang Islam. Orang yang hidup tentang macam mana nak naikkan lagi Islam. Nak suruh orang ni, akhirnya seluruh umat ini memeluk dan bersama dengan Islam. Ini orang yang hidup dengan a'ta wa taqa, yang memberi dan juga bertakwa pada Allah SWT. Yang jadi macam mana? Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Dia bagi harta benda dia ni untuk nak bersihkan dan bersihkan segala harta-harta yang ada padanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan seorang yang hidup dia berbudi pada apa yang dikurnia, berbudi balik terhadap Allah dengan apa yang Allah kurniakan padanya. Dia tahu ni rezeki ni Allah bagi ni. Tapi walaupun Allah bagi, aku kena keluar zakat ni. Wama li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia balas balik segala yang Allah bagi pada dia, bagi. Ada orang yang hidup memikirkan demikian. Yang dia ni, ada orang yang hidup dapat je, dia tak fikirlah tentang agama. Dia fikir diri dia, aku dapat projek ni, aku nak bagi rumah lah. Aku dapat je projek ni, aku nak beli kereta baru lah. Aku dapat je sikit yang ni, aku nak buat begini lah. Untuk Islam, Islam lah. Untuk agama sahaja. Yang demikian, orang ni rugi. Kalau kamu hidup demikian, bila mati menyesal kamu di hadapan Allah SWT. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Kecuali dia buat semua tu, semuanya mengharapkan redha Allah. Wajhi rabbil a'la, setiap benda yang dia buat dalam hidup dia, rabbil a'la, wajhi rabbil a'la, wala sawfa yarda, tentulah Allah akan redha padanya. Hidup yang demikian. Firman Allah Taala yang lain, itu dalam surah Al-Lail juga. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, in tubdus sadaqati fa na'immahi. Kalau kamu sembunyikan sedekah kamu, itu yang terbaik pada kamu. Fa na'immahi. Kalau kamu nak sembunyi, waktu mana kamu nak berinfak, senyap-senyap dia kamu nak bagi. Pun tak apa. Allah kata fa na'immahi. Wa in, kalau kamu jelaskan, bukan kamu sembunyi. Kalau kamu jelaskan, kamu bagi sedekah kamu ni terang-terang depan orang ramai. Boleh tak boleh? Fana imani, baik elok katanya Allah. Tapi wa in tukhfuha wa tuktuha al-fuqara, kalau kamu sembunyikan dia dan kamu bagi pula pada orang-orang miskin, wa tuktu fuqara fa huwa khairul lakum, itu yang terbaik pada kita. Buat contoh satu, Ali Zainal Abidin bin Ali karamallahu wajhah, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Tiap-tiap malam dia jumpa 2 pagi, 3 pagi, dia pikul makanan, dia kendong makanan ni, cicit Rasulullah ni, dia pergi tiap-tiap rumah orang miskin di kota Madinah, dia bagi. Bagi dia rumah orang miskin, tak makanan di pintu rumah. Orang miskin bangun pagi, tengok ada makanan. Tak tahu siapa yang bagi. Tiap-tiap pintu rumah orang miskin di kota Madinah tu, ada. Selama mana? 12 tahun. Tiap-tiap malam. Orang miskin ni pun satu, tak ada seorang pun mengintai. Patutnya intai lah, tengok siapa yang datang, siapa yang tak makanan depan tangga rumah. Tiba-tiba bila orang kena, orang tahu Ali Zainal Abidin ini lakukan, waktu mana dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia tu, yang pemandi mayat tu mandi mayat dia tu, waktu mandi mayat tersebut, tengok ada bekas hitam dekat atas bahu tu. Hitam atas bahu tu sampai peringkat dalam keadaan dah jadi berkematu. Keras di atas bahu. Keras di atas bahu. Zainal, dia pelik. Yang mandi mayat tu pelik. Kenapa kat sini kasar? Kat sini ni kasar. Yang lain semua lembut. Tapi kat atas tu jadi kasar. Ini
Kemudian 2-3 hari lepas pada hari tersebut, tak ada lagi makanan yang diletakkan depan pintu orang miskin di kota Madinah. Baru diketahui sesungguhnya dialah yang buat kerja selama 12 tahun. Tak ada siapa yang buat. 12 tahun tuan-tuan, bukannya sehari dua. 12 tahun yang buat kerja dalam keadaan bagi orang miskin ini. Allahu Akbar. Kemudian bahwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu boleh buat sembunyi-sembunyi demikian, Allah hapuskan setiap keburukan yang pernah kamu lakukan sebelum daripada ini. Allah kafarahkan segala silap-silap dalam hidup kamu sebelum daripada ini. Kamu jadi dermawan senyap dipanggil. Dermawan yang tak dikenali. Penderma yang tak dikenali. Senyap-senyap dia tengok ada. Zaman kita ni mudah untuk tidak dikenali. Masuk ke dalam akaun 2.6 bilion tu misalnya. Tiba seorang tak tahu siapa. Mudah dipanggil. Dermawan senyap dipanggil. Maknanya gambaran zaman-zaman kita ni mudah. Orang masuk dalam akaun kita tengok. Allah banyaknya. Kita sebut demikian. Ha, ni gambaran. Boleh. Paling mudah dalam hidup kita. Allah jadikan demikian. Dalam diri kita ni tak terkenal pun tak apa. Tak dikenali pun tak ada masalah. Kemudian sayyi'atukum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah maha mengetahui setiap kerja yang kamu lakukan. Dalam ayat yang lain Allah SWT sebut lagi. Lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun. Tunfiku mimma tuhibbun. Wa ma tunfiku min syai'in fa inna Allah bihi alim. Allah sebut tak sampai darjat sedekah yang kamu lakukan. Lan tanalul birra, tak sampai darjat kebaikan yang paling tinggi dalam hidup kamu yang kamu lakukan. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sehinggalah kamu berinfak dengan apa yang kamu paling sayang dalam hidup. Kalau kamu boleh bagi benda yang paling kamu sayang dalam hidup kamu, itu memang darjat kamu tu dah memang tertinggi daripada diri kamu. Sahabat Rasulullah, waktu mana dia semayang dalam kebun kurma dia. Orang Arab ni, dia terlalu kagum dengan barang-barang yang dimiliki. Di antara yang dia kagum ialah kebun kurma. Kebun kurma ni, dia cukup kagum. Tambahan pula, dalam kebun kurma ni, teralirnya air yang mengalir jernih. Dia tengah solat duha. Tiba-tiba mata dia ni memandang burung yang terbang. Burung yang terbang dalam kicauan burung tadi, tengah sembahyang solat duha ni, dia tengok burung yang terbang daripada dahan ke dahan. Dia pun rasa kagum. Ya Allah, hebatnya kebun aku. Burung berkicau di dalamnya. Kemudian aku ni pula tengok mesti keindahan semua. Selesai saja solat, dia teringat Allah aku terlampau kagum dengan barang aku ni sehinggakan aku ni hilang khusyuk dalam solat. Ingat dia, aku ni bahayalah ni, dia sebut demikian. Dia pun cari Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah. Dia sebut dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku solat duha tadi, dalam solat duha aku tadi aku hilang khusyuk Rasulullah. Kerana aku tengok dalam kebun aku tengok ada burung-burung yang berkicau di antara dahan-dahan. Kemudian aku rasa terlampau kagum ya Rasulullah. Rasulullah, kerana dia mengganggu aku ya Rasulullah, aku derma, aku wakafkanlah kebun ini kepada kamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut bagi semua sekali ini pada Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu ada keluarga tak? Rasulullah tanya balik, kamu ada keluarga tak? Kata dia, ya ada keluarga Rasulullah. Rasulullah kata, lebih baiklah kamu tinggalkan sikit untuk keluarga kamu. Jangan kamu bagi semua, tetapi kamu tinggal sikit supaya keluarga kamu bila ketiadaan kamu nanti tidaklah sibuk meminta-minta dengan orang lain pula kerana ketiadaan apa-apa dalam hidup mereka. Kalau begitu Rasulullah, tanah aku ni 6 ekar, aku bagi pada Islam ni 4 ekar. 2 ekar lagi aku tinggalkan untuk anak-anak aku ya Rasulullah. Dia sebut demikian. Kita ni kan, kalau kita lah, banyak benda kita kena dalam untuk mereka. Solat je nampak kereta kita. Kunci ke tak kunci dia? Kita kan jenuh, keluar-keluar je derma kereta dulu. Kita banyak sangat dalam hidup kita ni, menganggu kita ni banyak sangat kita ni. Kerana sayang semua. Sayang tak sayang kita ni sehingga susah untuk kita nak menghadap depan Allah. Sehingga kan kalau kita nak menghadap depan Allah hari ni lah, katakanlah Allah panggil kita malam ni, ditakdirkan Allah panggil kita malam ni untuk menghadap depan Allah, kita rasa berat lagi.
rasa Anil sendirilah rasa berat. Berat untuk nak menghadap depan Allah. Kenapa berat? Banyak lagi ni, tengah sayang lagi ni. Tengah banyak benda lagi yang kita tengah sayang. Sayang pada anak-anak membesar. Sayang pada apa dia? Sayang pada rumah tangga kita yang kita bina. Sayang lagi ni, besar lagi dalam jiwa kita. Sehingga kan yang sayang terhadap dunia ni lah yang menyebabkan bila dipanggil menghadap depan Allah, jadi kita buruk sangka dengan Allah. Na'udzubillah minzal. Padahal kita ni sebelum daripada menghadap depan Allah, tak boleh ada perasaan buruk sangka. Jangan ada dalam jiwa kita ni buruk sangka, jangan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ah. Rasulullah kata, siapa-siapa yang suka menghadap depan Allah, dia rasa seronok bila tengok malaikat maut datang tu. Dia kata, dah lama dah aku tunggu kamu, dah lama dah aku tunggu kamu untuk saat sebegini, rindunya aku nak menghadap depan kamu, depan Allah SWT. Dia sebut begitu saja, Allah suka untuk jumpa dengan dia. Ahabbatlahu liqa, Allah suka jumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci untuk menjumpa dengan Allah. Benci ni bukan apa, kerana banyak sangat benda yang kita nak tinggal ni, banyak sangat yang kita rasa bernilai. Sehingga kan kita jadi pegang. Tinggal saja ni, mati ni, isteri kahwin dengan orang lain. Yang kita sebut demikian. Mati saja, anak-anak tak datang ke kubur kita. Mati saja, masuk dalam kubur Syekh 21 tu, tak ada siapa yang datang, tak dengar. Kita tak demikian. Mula dalam diri kita. Kenapa? Kerana kita tak ada kawan-kawan. Kita tak ada orang soleh yang kita hidup dengan mereka. Nak buat teman kita bagaimana? Lalu kita jadi pegang. Wa man kariha liqa' Allah, mana-mana orang benci untuk jumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah, Allah pun benci untuk jumpa dengan dia. Allah pun tak suka nak jumpa dengan orang ini. Allah kena baik. Kita ni semakin berusia, masuk tahun baru ni, kita kena sedar diri kita semakin dekat dengan kematian. Masa kita semakin hampir untuk dihadapkan di hadapan Tuhan. Bila kita semakin dekat dan semakin hampir, kita kena tanya, bekalan aku banyak mana? Benda yang aku nak bawa ni apa dia? Yang aku nak hadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut. Oleh demikian, kita pun mula bahagikan bahagian kita. Jangan sampai peringkat bila kita mati saja, anak-anak kita rasa seronok. Mati kita tu, anak-anak dah lama dah nak suruh ayah mati. Anak nak dapat harta payah. Nak harap daripada abah bagi waktu mana hidup susah. Bila abah meninggal dunia, baru dapat harta. Harta tu wajib kena bagi dia. Waktu mana kita hidup, kita tak ada hibah pun. Tak ada pun wasiat. Tak ada pun yang kita nak bagi-bagi. Yang menyebabkan akhirnya berapa ramai orang yang lepas pada dia meninggal dunia, anak-anak dia berantakan lepas pada kematian dia ini sendiri. Punca apa dia? Punca kerana kita tak bagi agama dalam kehidupan masing-masing ini. Kita baca satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah cerita dalam bab ini. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Kamu jangan dengki dalam hidup kamu ni kecuali dua benda je kamu boleh dengki. Kalau kamu rasa nak dengki dalam hidup kamu ni, kata Rasulullah, ada dua tempat yang kamu boleh dengki. Dengki yang lain kamu jangan dengki. Pada dia kan. Apa dia? Rajulun atahu Allahu malan. Seorang yang telah diberi oleh Allah harta benda dalam hidup mereka, fasallatahu, disalati harta benda tersebut ala halakati fil haqqi, lalu dia berlumba-lumba untuk nak bagi-bagi pada jalan kebenaran. Allah bagi harta benda pada orang tu, dengan rezeki yang Allah bagi, diinfak, dia bahagi-bahagi untuk kerja-kerja agama. Dia bagi ni untuk sekolah yatim, yang ni untuk buat masjid, yang ni untuk orang yang al-murabitun, orang yang menjaga perbatasan, dipanggil murabitun, orang yang hidup dalam keadaan yang dia bangun malam, kemudian dia ni jaga perbatasan, jaga ketenteraman, dipanggil murabitun. Kemudian ni bahagian untuk siapa? Ni untuk orang-orang susah. Ada dah bahagian-bahagian yang didapat tadi, diagih-agihkan kesempurnaan dalam harta benda ni. Kamu jumpa dengan orang macam ni, kamu dengki ya? Kamu dengki dalam hidup kan? Kenapalah ya Allah, kamu bagi pada dia saja harta sebegini. Aku nak jugalah ya Allah, macam ni, supaya aku boleh jadi hebat daripada dia ya Allah. Orang ya Allah bagi rezeki banyak-banyak-banyak pada diri dia, kemudian diinfak-infak-infak harta benda ni dalam hidup dia tersebut. Satu,
Yang kedua, kalau kamu nak dengki dalam hidup kamu, siapa lagi? Warajulun atahullahu hikmah. Orang, seseorang yang Allah bagi pada dia kebijaksanaan. Allah bagi pada dia hikmah. Hikmah ni dalalatu alal mu'min. Hikmah kebijaksanaan ini hilang dalam orang mukmin. Rasulullah sebut, "Man wajadaha faqad aqadha bihazzin wafir." Siapa yang jumpa dengan hikmah ni, kebijaksanaan ni, ambillah sebanyak mungkin. Hilang sungguhlah. Orang kita jadi tak cerdik. Jadi tak bijak dalam fikir. Dalam mikir ni, orang kita jadi bodoh. Bodoh dalam berfikir terhadap akhirat Allah. Kita minta maaf nak sebut. Kita buat contoh negara-negara Arab. Dia boleh tengok orang umat Islam dalam keadaan sukar itu. Umat Islam di Syria yang sekarang bertempur kemudian dalam salji yang tebal itu. Dia pejam je mata. Tak peduli dia. Bagaimana kesengsaraan mati kanak-kanak kesejukan dalam kemah itu. Dia jadi bodoh. Arab itu jadi bodoh. Arab yang cerdik-cerdik, yang banyak harta benda itu, jadi bodoh dalam hidup. Takkan kamu tak boleh fikir? Yang Israel itu datang 4 juta je berada di bumi Palestin. Yang kamu 70 juta. Yang kamu pula 90 juta. Yang ni 30 juta. Sekeliling pada bumi Palestin tu puluh-puluh juta sahaja. Rakyat yang ada. Kalau rakyat dia, rakyat Arab ni, Arab yang Muslim ini datang kencing je. Kencing je. Tak payah buat benda yang lain. Kencing je, mati lemah habis Israel. Nak sebutnya peluru hanya kencing je. 4 juta tu mati. Mati. Tapi dia jadi bodoh. Tak ada hikmah. Tak ada kebijaksanaan. Rela pergi letak duit di negara-negara barat. Letak harta benda mereka sebut. Barat freeze je sikit duit mereka sebut. Dah mula, dah kena freeze je. Pelang kabur orang Arab. Takutnya. Hikmah kebijaksanaan itu jadi bodoh dalam hidup kamu. Kamu rela untuk hidup dengan keadaan mereka. Kamu dibelenggukan mereka. Tetapi kalau kamu jumpa dengan orang yang cerdik, Rasulullah SAW sebut, kalau kamu jumpa dengan orang yang Allah bagi hikmah dalam hidup dia, kebijaksanaan pada diri dia, bahawa yaqdi biha, kemudian dilaksanakan kebijaksanaan itu mengikut yang diperintahkan oleh Allah, wa yu'allimuha, kemudian diajar pada orang lain pula, kamu dengkilah dengan orang macam orang ni. Kamu ambil manfaat daripada dia. Kita mesti sangat inilah insyaAllah sambung dalam membicarakan bab ini pada bulan yang akan datang nanti insyaAllah. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa ghafirlana wa rahmuka kama rabbayana saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.